Sebuah kampung yang damai terdapat sebuah keluarga yang sangat bahagia. Keluarga tersebut terdiri daripada ayah, ibu dan dua orang anak mereka, Amir dan Aisyah. Suatu petang, ayah baru sahaja kembali daripada kerjanya sambil membawa kek kegemaran Aisyah dan Amir. Hari ini, ayah membawa pulang kek kegemaran kamu berdua. Mari kita makan bersama-sama. Oh, seronoknya. Terima kasih, ayah. Kek stroberi kegemaran Aisyah. Yang memang terbaik. Tak sabar nak rasa kek itu. Sebelum makan kek, mari kita ceritakan sesuatu yang berlaku hari ini. Amir, apa yang menarik berlaku di sekolah tadi? Ini kami belajar tentang pendidikan jasmani. Guru bawa kami ke padang dan memain bola sepak bersama-sama. Kita belajar tentang lagu baru di kelas muzik. Nanti Aisyah nyanyikan untuk semua, ya. Bagusnya, ayah bangga dengan anak-anak ayah yang rajin belajar dan aktif dalam pelbagai aktiviti. Betul-betul, kita harus sentiasa berusaha yang terbaik dalam apa yang kita lakukan. Sekarang, mari kita nikmati kek ini sambil mendengar Aisyah menyanyi. Baiklah. La 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 la. Suatu petang ketika Aisyah dan keluarganya sedang lihat dari ruang tamu. Assalamualaikum, dek. Ini pesanan kamu. Waalaikumsalam. Terima kasih, abang. Syah, buka. Mari kita lihat jika kamu berjaya. Baiklah, ini dia. Membaca surat itu dan mukanya penuh dengan kegembiraan. Saya berjaya. Saya diterima masuk Akademi Muzik Negara. Itu hebat, Aisyah. Tahniah. Terima kasih, Amir. Bagaimana dengan kamu? Sudah buka ke belum? Belum lagi. Ini dia. Yang gugup, dia membuka sampul surat dan membaca surat itu. Wajahnya seri dalam kegembiraan. Wijaya, saya diterima masuk ke sekolah suka negara. Berdua-dua kamu diterima masuk ke sekolah impian kamu. Kami sangat bangga dengan kamu berdua. Ini patut diraikan. Apa kata kita keluar makan malam ini? Mari kita lakukan. Ini adalah hari yang besar untuk kita semua. Sangat gembira untuk kamu berdua. Ingat, ini baru permulaan. Bekerja keras dan memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Kami akan, Ibu. Kami janji. Kami takkan kecewakan Ibu. Keluarga tersebut pun berkongsi pepelukan bersama-sama.